Militer Ukraina terus melancarkan serangan ke peralatan tempur dan posisi pasukan Rusia hingga saat ini. Dalam serangan rudal presisi tinggi Ukraina kali ini, menargetkan howitzer Rusia, seperti rekaman yang ramai beredar di Twitter pada Selasa, 11 Oktober 2022 ini. Tampak 2 S-19 MSTAS Howitzer self-propelled 152mm Rusia dihancurkan oleh presisi Ukraina serang di dekat Storovska Luhansk. Howitzer Rusia tersebut dalam hitungan detik hancur dihantam serangan rudal presisi Ukraina. Di sisi lain, Ukraina juga merilis rekaman video serangan HIMARS-nya sedang menembaki kendaraan tempur Rusia yang melintas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!